Oke, balik lagi di channel Kadek Gadget. Di video kali ini saya mau ngasih tahu gimana cara mengatasi HP Xiaomi yang muncul main menu atau Mi Recovery. Jadi ini video singkat aja buat kalian yang HP-nya tiba-tiba masuk ke main menu atau Mi Recovery, nggak usah panik. Santai aja, saya punya solusinya. Ada 3 solusi yang akan saya jelaskan di video ini. Jadi kalau solusi pertama nggak berhasil, kalian bisa coba solusi yang kedua dan ketiga. Oke, langsung aja kita ke solusi yang pertama. Jadi begitu HP-nya masuk ke main menu, kita bisa gunakan tombol volume untuk melakukan pilihan ya. Jadi di sini ada pilihan reboot, wipe data, connect with Mi Assistant. Nah, ini kita bisa pilih menggunakan tombol volume ya, volume up dan volume down. Nah, di sini juga sama ya. Untuk yang MIUI Recovery 5.0 nih sama aja, kita pakai tombol volume untuk melakukan pilihan. Nah, ini kita nggak bisa pencet-pencet ya, nggak bisa di touchscreen. Jadi kita gunakan tombol volume untuk melakukan pilihan. Nah, untuk keluar dari main menu ini, kita pilih yang menu reboot. Ya, ini reboot yang kita pilih. Jangan pilih wipe data, karena wipe data ini akan menghapus data-data di HP kita. Jadi kita pilih reboot. Untuk melakukan untuk memilih itu kita gunakan tombol power atau tombol on off. Jadi ini kita pencet tombol power, pilih reboot. Nah, kemudian reboot to system. Kita pilih reboot to system. Yang ini juga sama, kita pilih reboot, kita pencet tombol power. Kemudian reboot to system, kita pencet tombol power sekali lagi. Kemudian kita tinggal tunggu aja proses booting atau loading dari HP ini. Oke, jadi ini HP-nya sudah kembali normal ya, jadi sudah nggak masuk ke main menu lagi. Oke, kita lanjut ke solusi yang kedua. Untuk solusi kedua ini, HP-nya kita diamkan aja. Jadi HP-nya nggak usah diapa-apain, nanti otomatis HP-nya akan rebooting dan kembali normal. Jadi HP Xiaomi, Redmi, dan juga Poco itu begitu masuk ke recovery atau main menu, setelah beberapa menit dia otomatis booting ulang dan akan kembali normal. Jadi untuk cara ini HP-nya kita diamkan aja ya. Nah, ini dia guys, setelah 15 menit di mode recovery, HP-nya otomatis booting ulang dan kita tunggu aja proses bootingnya sampai selesai. Nah, ini HP-nya sudah kembali normal dan siap untuk digunakan lagi. Jadi intinya untuk solusi yang kedua ini, HP-nya kita diamkan aja, nanti HP-nya otomatis kembali normal. Tapi kalau sudah menunggu selama 15 menit tapi HP-nya nggak booting ulang, itu tandanya kerusakan di HP kalian sudah cukup parah. Untuk HP yang kerusakannya cukup parah itu nggak bisa pakai solusi yang kedua ini. Solusinya adalah solusi yang ketiga. Oke, kita lanjut ke solusi yang ketiga. Untuk solusi ketiga ini adalah solusi yang paling ampuh ya. Jadi pertama HP-nya kita bongkar dulu ya. Ini HP-nya akan saya bongkar. Oke, jadi ini HP-nya sudah dibongkar dan HP-nya masih di mode recovery atau main menu ya. Nah, untuk cara ketiga ini caranya kita buka dulu kabel fleksibelnya. Kita buka dulu ini fleksibelnya ya. Kemudian di sini kalian bisa lihat di sini ada 3 titik ya. 1, 2, 3. Nah, yang ketiga ini kita akan lakukan jumper supaya HP-nya bisa kembali normal ya. Ini bisa digunakan untuk merestart HP. Nah, ini HP-nya masih di main menu. Kita akan lakukan jumper seperti ini. Kita tempel
besi yang ini dengan buletan yang paling bawah ini. Kita tempel seperti ini, guys. Nah, itu udah bunyi ya. Nah, ini HP-nya sudah restart atau rebooting. Ini kita tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai. Oke, ini HP-nya sudah kembali normal ya, jadi bisa digunakan lagi. Oke, itu dia tadi cara mengatasi HP Xiaomi, Redmi, dan juga Poco yang tiba-tiba masuk ke main menu. Kalau masih ada yang nggak jelas, silakan komen aja di bawah. Dan segitu aja video kita kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.